Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Herman Way, guys. Oke. Sebelum memulai, intro dulu. Cus. Oke. Dalam video kali ini aku bersama YouTuber terkenal, guys, yaitu Kak Renda. Hai. Oke. Ini Kakak Renda ini bukan main-main, guys. Soal ini adalah seorang YouTuber terkenal, yaitu apa Kak YouTube-nya, Kak? Renda Putri. Oke. Jadi saya tuh sungguh merasa iri, guys, terhadap dia. Soalnya kan dia sudah 2 bulan bergabung dengan YouTube. Hanya 2 bulan dia sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 5.000 subscriber. Wow. Itu wah, luar biasa, Cuk. Oke, aku mau tanya sih tips-tipsnya gimana sih kok bisa ya? Bisa cepet banget loh prosesnya, dalam 2 bulan bisa mencapai 4.000 jam tayang dan 5.000 subscriber. Aku aja udah bergabung 2 tahun, tapi kan aku gak konsisten dalam videonya. Ini gimana, Kak? Kita harus konsisten apa gimana sih videonya terhadap YouTube itu? Jadi kalau menurut Renda sih, tinggal kalau untuk jam tayang ya, kalau untuk jam tayang tuh sering coba aja sering live. Live YouTube. Ya. Oh. Live streaming, sapa-sapa teman-teman itu kan nanti kan banyak yang kayak, oh, kita diajak ngobrol sama hostnya kan, mereka jadi lebih akrab sama kita. Terus kalau menurut Renda, kalau jam tayang tuh cepet banget kalau di live streaming gitu. Terus untuk subscriber ya, kita itu aja konsistenin buat upload video. Kita mau rame atau enggak, kata Om Gondrong ya, yang selalu Renda ingat, mau rame atau enggak, kita harus tetap konsisten upload video. Kalau bisa bahkan sehari dua video gitu. Terus kalau untuk subscriber, kalau video kita bagus, mereka suka, itu pasti akan nambah dengan sendirinya gitu loh. Jadi kalau subscriber ya pelan-pelan aja, yang penting jam tayangnya kita kejar dulu gitu. Oh gitu ya. Ini kan pastikan teman-teman nggak tahu sih konten apa sih yang di YouTube Kak Renda ini kan. Bagi kalian yang kepoin bisa cek di box deskripsi saya, nanti aku kasih linknya YouTube dia, guys. Jadi kontennya apa sih, Kak, bisa diceritakan? Kontennya vlog atau konten gaming atau konten apa sih? Jadi kan aku sebelumnya sebelum tahu YouTube Kak Renda kan, aku sempat curiga dalam 2 bulan bisa mencapai 4.000 jam tayang dan 5.000 subscriber. Itu kan cepet banget ya. Aku berpikirnya negatif, apa mungkin kontennya buka baju atau gimana, kan pikirannya yang negatif terus. Terus kontennya apa sih videonya di YouTube? Kalau Renda, videonya tuh cuman kayak daily vlog gitu. Terus akhir-akhir ini kayak Renda explore yang deket-deket rumah gitu. Kalau buat video tuh nggak usah yang memberatin kita, kayak hobi kita aja. Kalau cewek nih biasanya cepet, daily vlog aja. Kalau kita tuh bisa apa ya, ngajak yang nonton itu kayak diajak ngobrol gitu loh, gitu tuh pasti tuh kayak banyak aja yang nonton gitu, rame. Kalau cewek nih cepet biasanya, Kak. Kamu jadi cewek aja gimana? Enggak, saya kurang tertarik soalnya. Oke. Berarti dia daily vlog ya. Berarti kan kontennya sehari-hari ngapain ya di vlogin ya kan. Mungkin kan waktu awal-awal mungkin agak berat ya mungkin ya bagi Kak Renda ya, atau mungkin lebih gampang. Soalnya kan gini ya, alur dari YouTube itu kalau cewek yang nge-vlog itu mungkin lebih cepat dibanding cowok. Soalnya kan rata-rata pengguna YouTube itu cowok, guys. Jadi kalau misal lihat thumbnailnya cantik banget dipencet-pencet aja ya kan. Jadi awal mulanya agak berat apa enggak sih? Iya, enggak beratnya sih enggak, cuman kayak kan belum terbiasa kan ngomong di kamera, kayak gimana ya, kayak malu, terus bingung mau ngomong apa. Opening aja kan enggak bisa. Ada di video Renda yang pertama, kalau kalian lihat Renda cuman kayak mau ngapain gitu, enggak bisa, enggak terbiasa. Tapi nanti kalau udah terbiasa buat video, nanti ini mulut tuh bisa nerocos sendiri gitu, santai aja. Semua kan butuh proses. Wow. Jadi emang ya agak gampang-gampang susah sih ya dari YouTuber pemula seperti saya. Jadi aku tuh masih 200 subscriber aja, guys, ya kan. Bagi kalian yang murah hati ya, bisa subscribe lah ya kan. Oke, jadi dalam 1 minggu atau 1 hari itu harus upload apa gimana sih, Kak Renda? Iya, harus banget upload. Karena kalau kita kelamaan nggak upload, kita akan hilang dari beranda YouTube. Kalau bisa sehari kan 2 kali ya, kata Om Gondrong. Tapi kan kalau kayak kita YouTuber pemula,
kita kan belum ada stok-stok video kan, susah kan buat konten, mau buat apa, mau ngediting juga kan butuh kayak waktu yang benar-benar kita bisa tenang, bisa editing enak gitu toh. Oh iya, kalau buat video, buat yang editingnya bagus, nggak apa-apa, nggak pertama tuh nggak harus bagus langsung kayak, tapi semakin diperbaiki kita harus belajar terus gitu buat editingnya, thumbnail juga kita buat yang menarik gitu. Jadi selama ini Kak Renda itu pakai aplikasi apa sih, laptop atau HP atau lewat editing orang lain apa gimana? Pakainya aplikasi apa? Nah ini Renda tuh nerusin dari Om Gondrong nih, karena Om Gondrong itu cuma pakai HP udah sekondang itu kan, youtuber sekondang itu yang benar-benar gajinya nyata kan, cuman pakai HP. Jadi Renda juga selama ini masih pakai HP aja, nggak ada pakai kamera, cuman Renda ada tambahan stabilizer karena Renda kan kayak pengen ekspor gitu susah kalau cuma pakai HP, nanti videonya goyang, nanti kalian kasihan dong kalau lihat video yang nggak bagus gitu. Oke, jadi Kak Renda ini selama bergabung di YouTube ya kan, berjibaku dengan YouTube ya kan, hanya memakai aplikasi KinMaster. Iya. Oke, KinMaster ya. Oke, jadi gajinya setelah dimonet tuh berapa Kak Renda? Ya bisa lah nanti untuk beli skincare lumayan ya. Enggak nodong orang tua terus, lumayan lah bisa buat ngurangin jatah buat beli skincare. Ah, oke. Jadi selama ini Kak Renda mencari uangnya itu lewat YouTube apa lewat aplikasi lain seperti IG atau TikTok atau Bigolive yang buka-buka gitu ya kan, atau yang apa Kak? Iya, Renda tuh sebenarnya kan baru di YouTube aja, terus ini lagi mulai terjun ke Bigolive. Kalau kalian tuh mau denger Renda bersenandung enak. Tadi Kak Renda sudah menjelaskan bergabung di YouTube dan Bigo. Semoga aja bagi kalian yang sempat mengikuti vlog-vlognya Kak Renda bisa subscribe vlog saya lagi guys. Jadi aku akan selalu setiap minggu ya akan buat konten bersama Kak Renda ini guys. Oke, see you. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.